Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la tuhsuha, kita semua tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang begitu banyak. Baik itu adalah merupakan nikmat zahiriyah maupun nikmat batin. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu banyak, yang sepatutnya bagi kita untuk kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mempertanyakan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan malakum la tarjuna lillahi wa qara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan kalian semua? La tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak bisa yu'adzibunallaha haqqa ta'dhimi? Kenapa kalian semua tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa qad khalaqakum atwara. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezekinya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini masih belum bisa untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mu'alif rahimahullahu taala yaitu Imam atau Syekh Ahmad bin Utsman Al-Mazid, beliau menerangkan kepada kita semua at-tariqu ila ta'dhimillah, yaitu jalan bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan ini adalah merupakan jalan satu-satunya.
yang tidak ada jalan yang lain. Jalan ini adalah merupakan jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita lewati. Beliau mengatakan, inna ta'zimallahi ta'ala la yakunu illa ba'da ma'rifatillah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa nu'uti jalalihi qala ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak mungkin bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala la yakunu illa ba'da ma'rifatillah, kecuali seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu tidak akan pernah bisa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali seseorang itu kenal betul-betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan apanya? Beliau mengatakan bi asma'ihi. Seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa af'alihi, kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau mengatakan falabudda minal ilmi wal ma'rifah. Oleh karena itu harus seseorang itu kenal, punya ilmu, punya pengetahuan. Fahiyan nurul ladhi yudhi'u laka tariqat ta'dhimi wal ijlal. Karena kalau seseorang betul-betul punya ilmu dan ma'rifat, itulah yang akan menjadi penerang, yang akan menerangi jalan seseorang sehingga seseorang itu bisa mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya hati kita hancur berkeping-keping. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya mata kita meneteskan air mata. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh begitu luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala azimun fi dzatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha agung di dalam zatnya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu sudah begitu luar biasa agungnya. Azimun fi sifatihi wa azimun fi asma'ihi. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu agung di dalam nama-namanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu agung di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala azim. Begitu agung kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dari ufuk timur sampai ufuk barat itu adalah merupakan kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala azim. Penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu agung. Langit yang begitu besar. Jangankan langit, kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu adalah merupakan maudhi'ul qadamain, itu adalah merupakan tempat kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala, luasnya selangit dan bumi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan langit dan bumi dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya cincin dilemparkan ke padang pasir. Cincin adalah merupakan langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan padang pasir yang begitu luas itu kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama seperti halnya bandingan dengan langit dan bumi dengan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akbaru min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dari itu semua. Bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala azim. Allah punya makhluk yang begitu besar, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan arsy dipikul oleh 8 malaikat yang begitu luar biasa besarnya.
agung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam syar'inya, di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan agama Islam ini adalah merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita ngatur agar alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya supaya tidak terjadi kekacauan. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maslahat yang begitu luar biasa. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan syariat Allah diatur supaya apa? Supaya tidak terjadi mafsadat yang begitu luar biasa di alam semesta ini. Azim apa enggak, Pak? Azim. Agung. Zatnya Allah agung. Namanya luar biasa. Sifatnya luar biasa. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Apa yang enggak agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tidak agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Tapi kemana hati kita? Hati kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita begitu lemah cinta sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah perjalankan. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah pertontonkan. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kepada kita semua, kemana hati kita? Enggak bisa kita bisa ya Rob merendahkan diri kita di hadapan Allah. Enggak bisa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Allah menggambarkan bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, seandainya lautan itu adalah merupakan tintanya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Ditulis dengan lautan itu adalah merupakan tintanya Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahr. Habis air lautan itu yang itu adalah merupakan kalau seandainya itu tinta. Untuk nulis kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, habis lautan air yang ada di lautan yang begitu luar biasa luasnya ini. Ketika kita ngelihat lautan yang begitu luar biasa, kalau itu dijadikan tinta untuk nulis kalimatnya Allah, untuk nulis kalimat kun saja, yang setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun 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 terus. Jadi terjadi, jadi terjadi. Allah takdirkan segala sesuatu dengan kalimat kun dan terjadi. Kalau seandainya itu ditulis dengan lautan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tinta, lanafidal bahar, kata Allah. Habis. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya mau didatangkan semisal dengan sebanyak lautan itu, itu pun akan habis. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Begitu luar biasa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah begitu luar biasa. Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ba kanafsin wahidah," kata Allah. Allah Subhanahu wa taala ma khalqukum, ciptaan kalian, menciptakan kita semua. Dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Wala ba'tsukum, begitu pula nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kanafsin wahidah, kecuali kayak menghidupkan satu jiwa aja. Enggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kudrahnya Allah Subhanahu wa taala.
ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Allah sendiri yang mengatakan alam taro annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma, kata Allah. Apakah kalian enggak melihat? Kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melihat sesuatu yang haram. Bukan hanya melihat sesuatu yang bening-bening, Pak. Tapi apa? Allah mengatakan alam taro annallaha yulijul laila fin nahar. Apakah kalian enggak melihat bagaimana Allah memasukkan siang hari ke malam hari? Wa yulijul laila fin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti malam dengan siang hari. Wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma. Bagaimana Allah menundukkan matahari dan bulan? Dijalankan sama Allah Subhanahu wa taala sesuai peredarannya. Akhirnya kita tahu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kita tahu purnama itu adalah merupakan tanggal 15. Kita tahu bahwasanya ada perubahan bulan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah kita masih belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati. Apakah kalian enggak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan di lautan apa? Al-ful. Laut apa? Kapal. Kapal yang begitu besar. Kapal pesiar yang begitu besar, bobotnya berapa ton? Allah Subhanahu wa taala perjalankan di atas lautan. Tujuannya itu apa? Liyuriyakum min ayati. Allah pengen memperlihatkan bagaimana ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan apa? Thoriq ila ta'zimillah. Bagaimana jalan supaya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kenali Rabbul Alamin. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita kenal, sifatnya kita kenal, perbuatannya kita kenal. Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala kita kenal. Kalau kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi." Kalian semua enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kita semua enggak bisa membesarkan Allah dengan hati kita. Enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Padahal apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Semua bumi di genggaman Allah. Langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senior kita, orang-orang Yahudi, mereka juga diturunkan kitab kepada mereka. Diturunkan Rasul kepada mereka. Para anbiya diturunkan kepada Bani Israel. Tatsro, kata Allah. Apa tatsro? Satu meninggal, dilanjutkan dengan yang lainnya. Gak ada putusnya. Kenabian itu datang kepada Bani Israel. Tapi mereka gagal di dalam hidayah. Gagal mereka di dalam menjalankan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan Taurat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan zat yang begitu agung, dengan zat yang begitu besar kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Tapi ternyata mereka apa? Mereka enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal dengan Allah. Mereka kenal dengan Rasul. Mereka kenal dengan Taurat. Tapi tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya enggak bisa cinta kepada Allah dengan benar. Gagal mereka dalam hidayah itu, mereka gagal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala takunu kalladzi nanasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, kata Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Hasyr, kata Allah, wala takunu wahai kaum muslimin, jangan engkau menjadi. Wala takunu, kata Allah, jangan engkau jadi seperti siapa? Kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang mereka enggak kenal dengan Allah. Mereka enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya kenal nama, sebatas nama. Enggak bisa mengagungkan Allah dengan nama tersebut.
Tidak bisa mengagungkan Allah dengan perbuatan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul fasikun. Mereka itu orang-orang Yahudi yang sudah diturunkan kepada mereka Taurat, diutus kepada mereka Rasul, mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka senior hidayah kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi mereka gagal dalam hidayah. Kita sebagai junior mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh orang-orang yang gagal. Perjalanan kalian sama seperti halnya perjalanan kalian. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Nabi Muhammad diutus kepada kita. Tapi mereka gagal, orang-orang Yahudi mereka gagal. Jangan sampai kalian gagal. Gagal seperti halnya gagalnya mereka, sehingga mereka menjadi orang yang maghdhub, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala bukan karena bodoh ilmu syar'i, enggak. Pinter mereka ilmu syar'inya. Tapi mereka gagal dalam membaca kauninya Allah. Orang-orang Yahudi itu bukan jahil dalam syar'inya. Mereka punya Taurat, ikhwan. Mereka punya Rasul, punya Nabi. Ilmu syar'inya mereka cerdas. Tapi mereka enggak bisa kenal dengan kauninya Allah. Mereka enggak bisa kenal dengan perbuatannya Allah. Mereka enggak bisa membaca perbuatannya Allah. Mereka enggak bisa mengagungkan sifatnya Allah. Padahal ilmu syar'inya mereka punya. Akhirnya mereka menjadi apa? Orang yang maghdhub. Orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perjalanannya itu ada pada diri kita. Ilmu syar'i kita paham. Al-Qur'an di depan kita. Sunnah subhanallah dibacakan setiap harinya di depan kita. Cerdas enggak kita membaca kauniyahnya Allah? Kalau kita enggak cerdas membaca kauniyahnya Allah, apa yang Allah tunjukkan tiap harinya, setiap waktunya ditunjukkan kepada kita, kita enggak cerdas. Tidak pernah kita gabungkan dengan ilmu syar'i kita, maghdhub kita. Kita enggak akan pernah bisa beramal soleh, kita enggak pernah bisa mengagungkan Allah, kita enggak bisa cinta sama Allah. Akhirnya apa? Ilmu syar'i cuma di sini. Cuma dibuat dalil, cuma dibuat debat. Kamu salah, saya benar. Kamu salah, saya benar. Akhirnya seperti ini. Kenapa? Gak bisa menggabungkan ilmu syar'i dan ilmu kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa imannya mereka menjadi iman yang standar yang harus kita ikuti? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau, kata Allah. Karena mereka cerdas dalam ilmu syar'inya, mereka cerdas dalam kauniyahnya. Gabungkan. Mereka tahu ilmu yang mereka pelajari ini untuk apa? Untuk mengagungkan Allah. Mereka tahu ilmu yang mereka pelajari ini supaya saya bisa cinta sama Allah. Mereka tahu ilmu yang mereka pelajari ini supaya mereka mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah. Mereka tahu ilmu syar'i yang mereka pelajari ini supaya mereka apa? Bisa pasrah bongkoan ya Allah, saya ngikut dengan apa yang kau takdirkan. Ridho saya dengan apa yang kau takdirkan ya Allah. Ini adalah merupakan apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang akan menjadikan seseorang itu apa? Bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimullah. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan tujuan akhir dari ilmu kita. Ilmu yang kita pelajari harus menjadikan kita apa? Hati kita benar dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kaitan dengan ta'zimullah, dengan ilmu, beliau mengatakan apa? Wa hadhil manzilah, kedudukan ini, ai manzilatu ta'zimillah, kedudukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tabi'atun lil ma'rifah, ini mengikuti ilmu, mengikuti pengetahuan. Seberapa besar pengetahuan kita, seberapa besar ilmu kita. Beliau mengatakan fa'ala qadril ma'rifati yakunu ta'zimur rabbi ta'ala fil qalbi. Seberapa besar pengetahuan kita, seberapa besar pengenalan kita, seberapa besar kita punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati.
Kalau kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, berarti ilmu kita tentang Allah rendah. Ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Lemah. Kemudian beliau mengatakan wa arafun nasi bihi asyadduhum lahu ta'dhiman wa ijlalan. Orang yang paling kenal dengan Allah, orang yang paling kenal dengan Allah, mereka adalah orang yang asyadduhum lahu ta'dhiman wa ijlalan. Mereka adalah orang yang paling besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal dengan Allah, ya semakin besar kita pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddamallahu taala man lam yu'adzimhu haqqo 'adzamatihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjela orang-orang yang mereka enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Wala arafahu haqqo ma'rifati, dan orang yang enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar apa? Ma'rifat. Wala wasafahu haqqo wasafihi, dan orang yang enggak kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul kita tingkatkan. Harus betul-betul kita pelajari siapa sih sebenarnya Rabbul Alamin ini. Yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Yang ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala diagungkan itu dari segala sisi. Berbeda dengan makhluk. Makhluk diagungkan tidak semua dari sisi. Makanya disebutkan oleh Abul Qasim, Imam Al-Asbahani, beliau mengatakan apa? Al-azhamatu sifatun min sifatillah. Keagungan itu adalah merupakan sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. La yaqumu laha khalqun. Yang makhluk itu sebenarnya enggak punya apa? Sifat keagungan. Makhluk enggak punya sifat keagungan. Yang punya sifat keagungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara mutlak. Kemudian beliau mengatakan wallahu taala khalaqa bainal khalqi adzamatan yu'adzimu biha ba'dhum ba'dho. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan keagungan ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Allah ciptakan keagungan pada makhluk, itu pun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan apa? Faminan nasi mayu'adzimu bil mal. Sebagian orang ada yang diagungkan karena apa? Hartanya. Dilulukan ketika ada orang punya harta, diagungkan, dimuliakan. Kalau duduk subhanallah di tempat yang paling istimewa, kan seperti itu. Tapi coba kalau hartanya habis. Sudah, enggak diagungkan lagi. Kemudian beliau mengatakan wa minhum man yu'adzimu li fadlin. Sebagian orang ada diagungkan sama orang lain karena apa? Karena nasabnya. Karena kemuliaannya, karena nasabnya. Oh, itu keluarga Masya Allah, keluarga si fulan. Ketika duduk, silahkan duduk di depan. Diagungkan. Gitu. Coba kalau bukan dari keluarga fulan, ya enggak diagungkan. Sebagian diagungkan wa minhum man yu'adzimu li ilmin. Sebagian diagungkan karena ilmunya. Ustadz diagungkan karena ilmunya. Wa minhum man yu'adzimu li sultan, sebagian diagungkan karena kedudukannya, karena jahnya, karena dia punya kedudukan di hadapan masyarakat, dia punya jabatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala diagungkan fil ahwali kulliha. Allah Subhanahu wa taala diagungkan dari segala sisi dan dalam segala keadaan. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk tadi mungkin ada yang diagungkan dengan hartanya, ada yang diagungkan dengan ilmunya, ada yang diagungkan dengan kedudukannya, ada yang diagungkan dengan kerajaannya. Satu-satu Allah Subhanahu wa taala bagi kepada makhluknya. Kenapa? Karena memang sifat adzamah ini, sifat keagungan ini adalah merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha agung. Allah lah yang maha besar.
yang harus di hati seorang hamba itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Terkadang kita mengagungkan si ustaz. Ustaznya kita agungkan. Masyaallah. Habis itu ustaznya tergelincir, jatuh dosa. Rasulullah al-afiyah, habis itu dia sudah enggak mengagungkan lagi. Kenapa? Sudah tahu aibnya. Ada seseorang mungkin mengagungkan yang lain, habis itu apa? Dia jadi miskin, enggak jadi mengagungkan lagi. Kenapa? Karena memang adzamah itu bukan sifatnya makhluk. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, fi kulli makan wa fi kulli ahwal. Di setiap tempat dan di setiap keadaan dari segala sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Agung. Dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu betul-betul pertama kali yang akan dia agungkan yaitu apa? Ta'dhimul amri wan nahi. Orang itu kalau bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan bisa mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka enggak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya orang-orang yang mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kalau mengagungkan zat, apa yang keluar dari zat tersebut pasti akan diagungkan. Perintahnya, larangannya, semua akan diagungkan ketika seseorang apa? Mengagungkan zat tersebut. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, apa yang beliau katakan? Ta'dhimul amri wan nahyi. Hada yadullu ala anna awwala maratib at-ta'zim hiya ta'zimul amri wan nahi. Pertama kali martabah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau tingkatan orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang itu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan ta'dhimul amri wan nahi huwa nasyi'un an ta'dhimil amiri wan nahi. Karena sesungguhnya orang yang mengagungkan perintah dan larangan itu muncul dari pengagungkan siapa sih yang memerintahkan? Siapa sih yang melarang? Dan ini apa? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini apa? Akan kalau seseorang itu betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala akan tercipta damai. Akan tercipta kedamaian di mana? Di masyarakat. Bahkan dalam suami istri. Pun terkadang istri disuruh taat sama suami saja masih ogah-ogahan. Padahal yang merintahkan taat sama suami siapa? Allah. Makanya kalau seorang istri enggak mau taat sama suami, pada hakikatnya bukan mengagungkan suaminya kok. Dia enggak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau betul-betul dia faham bahwasanya saya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Besar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Suami istri itu enggak cuma mana hak saya, enggak seperti itu, Pak. Istrinya juga enggak seperti itu. Karena apa? Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya meskipun suaminya punya salah, kalau seorang istri dia mengagungkan Allah, dia tetap suamiku. Apa yang dia perintahkan? Saya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kamu, tapi apa? Karena Allah telah jadikan kamu namanya suami. Begitu pula sebaliknya. Tapi karena enggak ada pengagungan suami istri, akhirnya cuma apa? Cekcok. Urusannya nanti kemana? Ke mahkamah. Urusannya kemana? Ke yang lain. Padahal hakikat dari permasalahan itu enggak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Monggo, Pak. Wa ni wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan ta'dhimul amri wan nahi huwa nasyi'un an ta'dhimil amiri wan nahi. Beliau mengatakan bahwasanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melazimkan pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang
mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu muncul dari pengagungan kepada orang yang memerintahkan, zat yang memerintahkan dan zat yang maha melarang. Dan inilah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak mau melihat kurikulumnya Allah, inilah kurikulumnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Di Mekah 13 tahun Allah nancepkan di dalam hati para sahabat supaya apa? Para sahabat bisa mengagungkan Allah. Allah besar dalam hatinya. Allah begitu luar biasa di dalam hati para sahabat. Sehingga ketika turun al-amru wan nahyu, larangan dan perintah, pernah para sahabat mengatakan enggak? Para sahabat langsung seperti rihul mursalah. Seperti angin, begitu cepat untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sininya sudah bergemuruh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah. Sami'na wa ata'na. Itu yang terjadi. Mereka disuruh larangan khamr, mereka buang khamr mereka. Disuruh mereka untuk berhenti berzina, disuruh mereka untuk berhenti berjudi, mereka berhenti. Yang kebiasaan mereka wa'dul banat, membunuh anak-anak perempuan, mereka berhenti. Kenapa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Ini adalah merupakan kurikulum untuk kebaikan mujtama, kebaikan masyarakat. Kalau kurikulum ini enggak kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita pengen kebaikan, wis enggak usah mikir kebaikan sak negara, Pak. Kebaikan sak RT saja, kalau ini enggak diterapkan ya enggak akan pernah terjadi. Enggak usah sak RT, rumah tangga, seperti yang saya contohkan tadi. Suami istri kalau enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya menuju Allah, akhirnya cuma apa? Mana hakku? Mana hakku? Saya malas taat sama kamu. Kenapa? Kamu ini pelit. Yang suami juga sama. Gitu loh. Kamu ini bangkang terus. Akhirnya apa? Gampang nempeleng, gampang mukul, gampang dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa asyruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ngelihat istri kesel karena kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita keselnya sama siapa? Sama istri kan? Akhirnya kita enggak berbuat baik sama istri. Kenapa? Kita enggak mengagungkan Allah karena kita lupa ternyata perintah baik kepada istri itu bukan karena istri baik sama kita. Bukan karena istri mau meladeni kita. Bukan karena istri dia mau mijetin kita, mau apa dan lain sebagainya. Enggak, Pak. Bukan karena itu kita disuruh baik. Kita diperintahkan baik kepada istri, berkata baik kepada istri, nuntun istri, karena itu perintah Allah. Mau istri dia enggak berbuat baik sama kita, tetap kita disuruh berbuat baik sama Allah. Akhirnya apa? Orang kalau mindsetnya sudah salah dalam melihat pengagungan kepada Allah, akhirnya apa? Suami istri cuma timbal balik. Kamu baik, ya saya baik. Kalau kamu enggak baik, titenono. Saya juga enggak akan baik. Gitu loh. Turu-turu dewe, tak kunci kamar. Kan seperti itu. Pagi enggak akan saya bikinkan kopi. Kan seperti itu. Tapi kalau seseorang dibangun dari mujtama kecil, dari rumah tangga, semua dibangun. Ayo kita sama bangun. Karena apa? Karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya apa? Tetap kamu imam saya disuruh taat kepada engkau. Selama apa? Selama enggak bermaksiat kepada Allah. Dek, selama kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama mau bagaimana perbuatanmu? Mungkin kamu enggak ngeladeni saya tetap disuruh untuk berbuat baik kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibangun karena apa? Pengagungan kepada Allah. Ini perintah Allah. Ini baru di mana? Di mujtama kecil. Kalau kita bisa mempraktekkan kurikulumnya Allah dalam rumah tangga saja, kemudian kita besarkan satu RT, kemudian kita besarkan satu desa, kemudian kita besarkan satu negara, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Mungkin kadang kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang besar saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gitu. Perintah untuk taat kepada waliul amr.
kita masih banyak tanya, khilaf ini Ustaz, gitu kan? Bagaimana Ustaz kalau pemerintah dolim sama kita? Padahal sudah jelas-jelas kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu banyak debat kita. Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum sami'na wa ata'na. Selama kapan? Selama dia memerintahkan ketaatan. Selama dia, kalau dia memerintahkan maksiat, ya sudah saya enggak melakukan. Kalau itu masih suatu kebaikan, saya enggak mau mendebat. Kenapa? Karena ini perintah Allah, bukan cuma perintah pemerintah, tapi apa? Ini perintah Allah, pengagungan kepada Allah. Sehingga kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada atasan kita, bukan taat kepada, hakikatnya bukan taat kepada pemerintah itu sendiri, tapi pada hakikatnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk taat. Cuma masalahnya kita enggak pernah kenal Allah. Masalahnya kita enggak pernah kenal sifatnya Allah. Kita enggak pernah hakikat syariat itu diturunkan oleh Allah untuk mendapatkan maslahat, menghilangkan madarat. Akhirnya apa? Kita hidup aswaiyan, wis sak karepe dhewe sesuai dengan akal pikiran kita, yang menurut kita enak ya tak lakoni, yang ndak ya tak tinggal. Enggak bisa kita menurunkan hawa nafsu kita, kita betul-betul apa? Taslim terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala telah larang. Ini semua berawal dari mana, ikhwani wa akhwati fillah? Enggak ada pengagungan ada muta'dzimillah, enggak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena kita enggak kenal dengan Rabbul Alamin. Kalaupun kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kenal. Tapi enggak mas data itu enggak betul-betul meresap dalam hati, dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ta'dhimul amri wan nahi ini, beliau mengatakan apa? Makna dari kalamnya, anna awwala maratibi ta'dhimil haqqi ta'dhimu amrihi wa nahihi. Martabah itu dalam bahasa Indonesianya, tingkatan pertama pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wadzalika li'annal mu'mina ya'rifu rabbahu. Karena seorang mukmin dia kenal dengan Rabb-nya. Bi risalatihi lati arsala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kafatin nas. Dengan risalah yang Allah telah utus dengannya Rasul-Nya kepada seluruh manusia. Syariat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntutannya apa? Al-inqiyadu li amrihi wa nahihi. Tuntutannya supaya kita taslim, patuh, tunduk, pasrah terhadap apa? Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yakunu dzalika bi ta'dhimi amrillah wa ittiba'ihi. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan apa? Kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala serta apa? Serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa innar rajula qad yata'atta fi'lal amri li nadril khalqi wa talabil manzilati wal jahi indahum wa yattaqil manahi ya khasyata sukuti min ayunihim. Tapi terkadang ada orang, mereka melakukan perintah dan larangan ini itu karena apa? Karena manusia, bukan karena pengagungan kepada Allah. Makanya apa? Orang itu sering kecewa. Orang itu sering kecewa. Pak, biasanya istri itu kecewanya luar biasa sama suami. Kenapa? Saya udah berbuat baik, manganmu tak urusi, kelambimu saya urusin, tak setrika, bajumu tak cuci, habis itu antum poligami. Kecewa saya. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Wis, tidak ada sekarang taat-taatan sama kamu. Kan seperti itu. Kenapa? Karena dia berbuat seperti itu bukan karena Allah, karena kamu. Kalau berbuat seperti itu karena kita, karena suami, akhirnya apa? Ketika jatuh, maka apa? Patah dan dia ngerasa gagal. Berbeda ketika seseorang itu apa? Melakukan perintah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan perintah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika suami berbuat salah, ya menungso, manusia. Sama seperti itu dengan seorang suami. Kamu sudah tak kasih nafkah, kok sekarang kamu kok enggak taat sama saya? Wislah, enggak tak kasih nafkah, tak kurangi nafkahnya.
Akhirnya apa? Sama seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena si fulanah. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, makanya apa? Ta'zimullah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mendatangkan pengagungan terhadap al-amru wan nahyi. Akan mendatangkan pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah. Akan mendatangkan pengagungan terhadap syariat Allah. Akan mendatangkan pengagungan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil dari bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan membahas bagaimana sih supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ambil di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya meminta maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.